kapasitas kita sesuai dengan surat tugas yang kita punya, bahwa ada duit bank yang ibu ambil, ya kan? Kita datang, kita hanya minta, Bu, tolong kembalikan duit itu. Itu uangnya, semua dikasih ke yang punya rumah. Tolong kembalikan duit itu. Kita nggak tahu mau bagaimana ceritanya, bagaimana caranya. Yang melakukan akad kredit adalah ibu. Yang melakukan akad kredit dan menerima uang itu adalah ibu. Masalah ibu mau pakai buat apa, ibu mau kasih di sumbangan ke orang, itu bukan urusan kami, itu bukan urusan bank. Anda kan bukan juga, saya rasa Anda bukan orang gila gitu loh. Bukan orang gila yang ngambil apa pengajuan kredit dan Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikannya. Saya rasa Anda cukup rasional. Saya kalau ada bilang, uang saya bayar, ngapain yang saya? Tadi ibu bilang, memang mesti ibu bayar. Ibu mesti bayar, ini kewajiban kok. Ibu jangan bicara sih, karena kan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Gitu loh, itu mindset jangan Anda balik gitu loh. Siakan apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras Anda? Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban. Ya. Anda pelaku utama. Ibu jangan bicara sih, karena kan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Gitu loh, itu mindset jangan Anda balik gitu loh. Siakan apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras Anda? Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban. Ya. Anda pelaku utama. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.